Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Kristus, selamat malam. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda malam ini dalam Renungan Tengah Minggu. Renungan Tengah Minggu kali ini diberikan tema Roh Kuasa. Anda masih ingat, minggu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia meninggalkan murid-muridnya. Namun sesuatu hal yang indah, ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia tidak meninggalkan mereka sendirian. Allah kita adalah Allah yang peduli, yang senang bersekutu dengan umatnya. Maka ketika Yesus kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya untuk hadir di dalam kehidupan murid-muridnya. Di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mari saya baca buat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih Tuhan. Di situ dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus mengutus Roh Kudus tidak hanya sekedar hadir, tidak hanya sekedar bersekutu, tetapi dia ingin memberikan kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya masa kini sebuah kuasa. Nah, kata kuasa di sini bahasanya dunamis, itu bukanlah kuasa dan pengertian jabatan, otoritas karena kita punya kedudukan, tapi kuasa yang timbul dari dalam diri kita. Pertanyaannya, kuasa apa yang Roh Kudus hadirkan di dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu dia hadir di dalam kehidupan kita? Karena kita yakin sesuai dengan janji Yesus bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ada hadir Roh Kudus memeteraikan kita, memenuhi kita. Tapi fungsinya apa? Manfaatnya apa? Kuasa apa yang dia berikan kepada kita di dalam kehidupan ini? Pertama-tama, kalau teman-teman baca di dalam misalnya katakanlah ya, Yohanes pasal 16. Teman-teman akan menemukan, di situ ada jenis kuasa yang Roh Kudus hadirkan pada waktu dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak hanya sekedar menerangi kita supaya kita paham tentang kehidupan ini, tetapi dia juga memberikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk mengalahkan dosa. Jelas kan? Anda punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus hadir, ada kekuatan dari diri Anda yang Roh Kudus berikan, agar Anda dimampukan untuk mengalahkan dosa yang seliweran di dalam kehidupan kita yang mau menjatuhkan kita. Dan ketika Anda mengandalkan Roh Kudus dengan kuasanya, Anda gak perlu takut jatuh. Anda tidak perlu takut dengan godaan. Anda diberikan kuasa untuk menang dan mengalahkan dosa. Ini kabar baik. Hal yang kedua yang dinyatakan kepada kita dari kuasa Roh Kudus, mari kita baca misalnya di dalam 1 Korintus pasal 12. Kuasa apa sih yang Tuhan berikan kepada kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus? Di dalam 1 Korintus pasal 12, di situ diberitahukan kepada kita ada jenis kuasa lain, yaitu kuasa yang dihadirkan Roh Kudus pada waktu kita melayani. Kehadiran Roh Kudus, kata Paulus, memberikan kepada kita karunia-karunia rohani. Dan karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan efektif. Jadi pada waktu Anda diminta melayani, jangan pernah mengatakan, saya tidak bisa. Oh, itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena Anda anak Allah, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan Anda. Anda punya kuasa dari Roh Kudus untuk melayani. Potensi yang Tuhan berikan melalui kehadiran Roh Kudus. Tuhan memanggil Anda melayani, dan dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk memberikan kepada kita karunia-karunia rohani, dan Anda dimampukan. Jadi jangan pernah berkata lagi, saya tidak mampu. Tapi katakan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada saya karunia rohani yang Roh Kudus berikan. Biarlah ketika Engkau memanggil saya untuk melayani, saya boleh pakai itu
untuk memuliakan engkau. Hal yang lain yang Roh Kudus hadirkan dari kuasanya di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca misalnya di dalam Galatia pasal 5. Di situ dikatakan kepada kita oleh Paulus, kehadiran Roh Kudus memberikan kepada kita buah-buah rohani. Kalau bahasa kerennya sekarang, karakter. Dia tidak hanya memberikan kepada kita kemenangan atas dosa dan kuasa pelayanan, tetapi Roh Kudus juga menghadirkan perubahan-perubahan hidup, karakter-karakter, sifat-sifat yang makin hari makin menyerupai Allah. Anda akan mau berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan kita sebagai orang percaya kan makin hari makin menyerupai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan peran Roh Kudus. Dia menghadirkan karakter rohani di dalam diri Anda. Sehingga kemudian muncul sifat-sifat ilahi di dalam diri Anda yang kemudian menyebabkan Anda makin hari makin mirip Kristus. Yang perlu Anda lakukan adalah rendahkan hati. Biarkan Roh Kudus berkarya dan kemudian sambut karya Roh Kudus untuk perubahan itu. Sehingga ketika Roh Kudus berkarya untuk memperbaharui Anda dan kita menyambut uluran tangan pembaharuan tersebut, maka lihatlah hasilnya. Karakter-karakter Anda akan bertumbuh dan Anda akan menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya karena kuasa perubahan dihadirkan. Yang terakhir, kalau kita baca kembali di dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal pertama ayat ke-8, di situ aja ada kuasa lain yang Roh Kudus hadirkan kepada kita orang-orang percaya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Kata saksi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah menyaksikan apa yang kita alami, pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia menyelamatkan kita dan bagaimana dia memberikan kepada kita pembaharuan di dalam hidup ini. Dan bagaimana dia menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang Allah berikan melalui kehadirannya. Sampaikan itu. Ada orang berkata, Pak takut, saya gak berani, gak punya kemampuan. Ini juga pernyataan keliru. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus dan di dalam Roh itu ada kuasa. Masalahnya bukan karena Anda tidak mampu, tetapi maukah Anda bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus? Maukah Anda mengandalkan kuasa Roh Kudus? Dan maukah Anda seperti para murid yang tidak bisa apa-apa, yang ketakutan, dan ketika Roh Kudus hadir, lalu kemudian mereka menyambut uluran dari kuasa Roh tersebut dan kemudian menyampaikan kesaksian bagi banyak orang sehingga banyak orang percaya. Maukah Anda? Kalau Anda mau, kuasa itu akan mengalir dari diri Anda sehingga kesaksian Anda akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang mempertemukan orang-orang berdosa kepada Tuhan. Jadi, kata Roh Kudus bukan hanya sekedar sebuah teori atau pengajaran yang bersifat kognisi. Bukan juga sebuah cerita-cerita dari gereja-gereja di luar sana yang menyatakan bahwa gereja mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Anda juga bisa mengalaminya. Tinggal bagaimana Anda mengizinkan Roh itu bekerja di dalam diri Anda dan menyambut panggilannya sehingga kuasa yang dari Roh Kudus boleh muncul di dalam kehidupan Anda. Bukan karena Anda mampu, tapi karena kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak sambil mendengarkan pujian. Amin.